Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku, Nova. Dan kali ini aku make up dengan produk termurah yang aku punya. Nah, jadi produk make up yang aku pakai itu di bawah 50.000, bahkan di bawah 30.000 deh kayaknya. Nggak ada yang di atas 30.000 gitu. Tapi not bad, looknya kayak gini. Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip. Dan jangan lupa untuk like dulu videonya dan subscribe aku, share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Produk pertama yang aku akan pakai adalah pelembab dari Pond's. Ini yang Insta Bright Tone Up Me Cream. Kita pakai aja langsung. Kita pakai satu biji jagung aja ya, sedikit. Nah, ini tuh benar-benar dia pada saat kita aplikasikan akan langsung merubah warna kulit wajah kita. Ini kayaknya aku kebanyakan, jadi harusnya lebih sedikit aja. Kalian lihat, dia tuh benar-benar tone up, bikin wajah kita lebih cerah. Nah, untuk harganya sendiri, Pond's ini di bawah 50.000 ya, sekitar 20.000-an gitu. Nah, selanjutnya di sini aku akan pakai foundation yang paling termurah sejagat raya. Nih, di sini aku pakai Purbasari. Nah, ini tuh benar-benar foundation atau alas bedak yang paling bisa nyatu di wajah aku, karena aku udah coba dari beberapa produk lainnya yang murah juga tentunya di bawah 10.000 gitu, dan itu nggak ada yang benar-benar nyatu sama kulit wajah aku. Nah, terus aku nemuin ini, dia benar-benar bisa nyatu di kulit aku. Sekarang kita pakai. Oh iya, ini aku pakai yang natural. Dia banyak shade-nya, ada yang kuning langsat, kuning gading, ada yang lebih gelap warna coklat gitu. Banyak banget. Jadi kalian bisa sesuaiin sama warna kulit wajah kalian. Sekarang aku akan blend pakai beauty blender. Ini dari O2O, aku udah basahin. Sekarang kita blend. Untuk harganya sendiri, si alas bedak atau foundation Purbasari ini dia murah, di bawah 10.000, bahkan dia harganya 9.000-an aja. Kalian bisa dapat di toko-toko kosmetik terdekat kalian. Nah, tapi dia belum bisa nge-cover si bekas-bekas jerawat aku. Terus di sini juga aku masih punya jerawat lagi merah, lagi radang banget, dia masih kelihatan. Jadi di sini aku akan pakai concealer dari Fixy. Ini yang setnya 01. Dan ini harganya di bawah 50.000 juga. Harganya sekitar 30.000-an. Kita akan blend lagi.
Next, selanjutnya di sini aku akan pakai loss powder. Ini dari seri Ayu. Ini yang setnya kuning langsat. Nah, ini bedak atau loss powder yang paling murah yang aku punya. Ini kalau nggak salah harganya 16 ribuan aja. Aku tuangin dulu. Terus di sini aku akan aplikasikan loss powdernya pakai brush. Selanjutnya di sini aku akan pakai alis dan di sini aku pakai pensil alisnya dari Jasmine. Ini pensil alis yang termurah yang aku punya, ini harganya cuma 5 ribuan aja. Nah, sebelum itu kita akan sisir dulu alisnya. Setelah itu kita akan bingkai. Rapiin si alis aku pakai si foundation yang aku pakai tadi dari Tobasari. Nah, aku udah tuangin di sini karena biar gampang gitu kalau dibawa kemana-mana ya. Nah, alis sudah jadi. Kalian bisa lihat perbedaannya yang udah aku bikin alis dan dirapiin sama yang belum. Beda banget kan? Aku akan bikin yang sebelahnya. Alisnya udah jadi. Nah, terus sekarang aku di sini punya blush, highlighter, dan contour. Jadi, aku akan pakai ini juga untuk eyeshadow, blush on, dan contour aku. Dan ini tuh harganya murah banget. Ini dari Beauty Bipeng yang setnya 05. Ini harganya di bawah 50.000, sekitar 30.000-an gitu. Kita akan mulai pakai eyeshadow. Aku pakai yang warna peach ini di seluruh kelopak mata aku. Walaupun dia eyeshadow murah banget ya, tapi pigmentasinya bagus. Terus aku pakai yang warna coklat ini untuk di ujung matanya. Bawah aku combine gitu warnanya. Nah, terus aku kasih sedikit yang shimmer ini untuk di tengah kelopak mata. Next, selanjutnya di sini aku akan pakai eyeliner. Ini dari Beauty Big Bang juga dan ini harganya murah banget. Di bawah 20.000. Harganya kalau nggak salah 12.000 aja, tapi dia bagus dan waterproof. Nah, sekarang aku akan pakai Beauty Big Bang ini lagi untuk contour.
terus aku sekalian juga mau pakai blush on. Sekarang aku akan pakai maskara dulu. Di sini aku punya maskara yang paling murah, itu dari Oturo. Ini kalau nggak salah harganya di bawah 20.000. Next, selanjutnya aku akan pakai lipstick. Ini aku dari Beauty Big Bang yang warnanya nude, ini yang setnya 03. Nah, terus di sini aku juga akan pakai lip brushnya. Ini dari Flash Moment. Oke, yang terakhir di sini aku akan pakai highlighter. Nah, di sini aku pakai highlighternya yang DIY, ini bikinan aku sendiri. Nah, bahan dasarnya itu pakai eyeshadow cream dari Viva. Nah, jadi modal untuk bikin highlighter ini tuh cuma 10 ribuan, di bawah itu bahkan. Ini aku akan pakai.